الله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وإذا قيل لهم أي لهؤلاء المنافقين لا تفسدوا في الأرض yang artinya apabila dikatakan bagi mereka itu orang-orang munafikin la tufsidu fil ard janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ai bi ta'wiqin nas an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam artinya dengan menahan-nahan manusia menghalang-halangi manusia dari agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu innama nahnu muslihun mereka menjawab orang-orang munafikin itu hanya saja kami biarnya berbuat baik nang menghalang-halangi orang supaya jangan memegang agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menganggap menghalangi itu berbuat kebaikan kenapa karena hati mereka itu sudah berpenyakit. Tuhan berfirman menjawab mereka. Ujar Tuhan apa? Ala aibala innahum humul mufsiduna walakin la yashkurun. Bahkan bahwasanya mereka ialah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu dengan menghalang-halangi manusia dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka tidak tahu. Kada sadar bahwasanya Allah Ta'ala memperlihatkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kerusakan mereka. Mereka berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan apabila dikatakan bagi mereka itu berimanlah kamu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Ini orang-orang beriman menasihati kepada orang-orang munafikin supaya mereka itu jangan lagi berbuat kerusakan yaitu dengan menahan-nahan orang daripada beriman dan
Yang kedua menasihati menyuruh supaya beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disuruh beriman seperti beriman manusia. Siapa manusia yang sempurna dalam kemanusiaannya, yang mengamalkan dengan tuntutan akalnya seperti sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau seperti Abdullah bin Salam dan lainnya daripada orang mukmin ahli kitab. Disuruh beriman macam itu, turuti. Ini menasihati. Mereka menjawab. Kenapa jawabannya? Anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an itu seperti beriman orang-orang yang bungul-bungul itu? Nah, diparahkannya orang-orang bungul. Kenapa? Wa innama safahul mukminin litahqiri sya'nihim li'anna aktsarahum fuqara wa ba'dhum mawalin ka sahibin wa bilal. Hanya saja mereka membungulkan, membodohkan orang-orang mukmin itu karena hina. Hal mereka itu mukminin itu dulu dalam kehinaan. Karena kebanyakan mereka itu orang yang beriman ini orang yang susah-susah, orang yang fakir, dan setengah mereka itu orang yang dimerdekakan, ada Abid, Jam Suhaib, Bila, dan lain-lainnya itu banyak daripada orang-orang yang hina. Khabbab bin Arad itu yang beriman, tukang pantai. Nah, ini kebanyakan daripada orang lain. Jadi mereka itu menjawab, apa kami pantas lahnya kami beriman macam orang yang bungul-bungul itu beriman? Nah, lalu Tuhan pulang berperman menulak sehabis-habis tulakan. Ujar Tuhan apa? Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Ingatlah ya. Bahkan ujar Tuhan bahwasanya mereka itu ialah orang-orang yang bungul. Nang bungol tambok ialah si orang munafikin atau orang-orang kafir itu, tetapi mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka itu orang-orang nang bungol. Orang sepintar aja. Padahal bungol benar cagar, kemana cagar ke neraka. Nah, itu bungol benar. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan apabila menemui mereka itu orang-orang munafikin, akan orang-orang beriman terdapat non Abu Bakar dan sahabat-sahabat lain. Sayyidina Utsman kah, Sayyidina Ali, napa gawen orang munafikin? Mereka berkata, kami beriman dalam sembunyian seperti kamu beriman. Kita sama-sama ajatnya beriman juga. Ini bukan orang munafikin, terdapat Abu Bakar, terdapat Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ah, kami pun beriman juga macam kamu juga dalam sembunyian. Wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Siapa syaitan ini? Yaitu pembesar-pembesarnya yang mereka itu kuasa atas berbuat kerusakan di muka bumi ini. Siapa yang memimpinnya waktu itu? Berlima. Lima orang aja. Ka'ab bin Ashraf dari orang Yahudi di negeri Madinah. Abu Burdah di kabilah Bani Aslam, Abduddar kabilah Juhainah, Auf bin Amir kabilah Bani Asad, Abdullah bin Aswad di negeri Syam. Ini pemimpin yang membuat kerusakan, yang menahan-nahan orang. Berlima ini kepalanya. Ini disebut syaitan karena mereka itu macam syaitan pekerjaan yang mau merusak orang. Lima apa mereka itu? Limbah bolik kembali kepada syaitan pembesar-pembesar, tapi kepada terdapat Abu Bakar sama-sama aja beriman, aku bersembunyi bandara beriman macam kamu juga beriman. Nah, terdapat syaitan-syaitannya, pembesar-pembesarnya, mereka itu berkata supaya jangan disangka balainan agama, ujarnya kami serta kamu atas agama kamu juga dalam bersembunyian. Innama nahnu mustahzi'un, hanya saja kami mendohikan iman itu kepada orang-orang mukminin. Hanya maulu-ulu benarnya, maulu-ulu kami kada terlintas sedikit juga pun beriman nang sebenarnya. Cuma maulu-ulu benar aja, ujarnya. Maulu-ulu Nabi kalau tahu, maulu-ulu para sahabat berkata. Ucapannya apa ujar Tuhan? Allahu yastahzi'u bihim. Allah membalas ulu-uluan mereka. Tuhan membalas karena Tuhan maulu-ulu juga. Di mana? Dalam dunia dan di negeri akhirat.
Amma fid dunya fali annahu ta'ala atla ar-rasul ala asrarihim ma'annahum kanu yubalighuna fi ikhfaiha anhu. Adapun dalam dunia, maka bahwasanya Allah Ta'ala memperlihatkan akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas rahasia mereka itu. Nang disimpannya, nanginya kada bujur beriman tadi, Tuhan menampakkan mahabarakan Nabi Muhammad. Maka mereka itu behimat menyembunyikan behimat. Tapi Tuhan menampakkan kepada Rasulullah, memadahkan bahwa sini orang munafik, orang nang kada beriman. Itu dalam dunia. Tahu aja Nabi Muhammad. Wa amma fil akhirah faqala Ibnu Abbas idza dakhala al-mu'minuna jannah wa kafiruna an-nar fatahallahu min al-jannati baban ala jahim fil mawdi alladhi huwa maskanul munafiqin fa idza ra'al munafiquna baban maftuhan kharaju min al-jahim wa yatawajjahuna ila jannah wa ahlu jannati yanzuruna ilayhim fa idza wasalu ila babi jannah sudda alaihimul bab. Adapun di negeri akhirat, Tuhan mau ulu-ulu macam apa? Nah, berkata Ibn Abbas, apabila masuk orang mukmin ke dalam surga dan orang kafir ke dalam neraka, Tuhan membukakan dari surga itu satu pintu atas neraka jahim. Di tempat yang neraka jahim itu kediaman orang munafikin. Ini di bawah, tapi pintu surga dibuka. Maka apabila melihat orang-orang munafik itu akan pintu itu terbuka, dan pintu surga terbuka, mereka itu keluar dari neraka jahim dan menghadap ke surga. Beparak rupanya. Ada jalan juga rupanya lah. Jadi menghadap ke surga. Dan ahli surga memandang kepada mereka itu, orang-orang surga melihatnya bubuhan munafikin nih, berjalan terus memarahi ke pintu surga. Maka apabila mereka sampai ke pintu surga, lalu ditutup atas mereka itu pintu itu. Ditutup pada tebulik pulang mendusur. Beparak aja hanya gugur pulang ke neraka jahim. Nah itu firman Tuhan, "Fayawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun." Maka hari itu orang-orang beriman dari orang kafir ketawaan. Wah, kacar hendak masuk ke dalam surga. Nah, ditawakannya tutup pulang. Boleh ke dalam neraka pulang. Kenapa dibuka-buka pulang pintu surga? Nah, kena melihat maknya rupanya nampak aja lah. Rupanya ada TV juga rupanya lah. Nah, jadi nampak aja kelihatan tadi manuk pinahan paparak. Nah, kena jadi pulang, dusur pulang ke neraka. Nah, macam itu diulu-ulu membalas. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanin ya'mahun. Dan Allah menempokkan mereka itu kebingungan dalam kesesatan mereka itu. Dilihatakan oleh Tuhan, biar jadinya macam itu. Tapi di akhirat kena awas segalanya dalam neraka ketahuan. Ulaikal ladina ashtaraw dhalalata bil huda. Mereka itulah semunafikin, orang kafir yang menukarkan, yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Ma'ambil sasat, ditinggalkan petunjuk Tuhan. Fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Maka tidak beruntung perdagangan mereka itu, dan mereka tidak dapat petunjuk. Masaluhum kamatalil ladistawqada nara. Sifat mereka itu, ujar Tuhan, orang-orang munafikin ya, padahal nifaknya itu seperti orang yang menyalai api. Menyalai api itu di waktu kadap, supaya aman, dengan sebab api itu dirinya nyaman, ahlinya dan hartanya selamat. Jadi menyalai api bepanas nah, kedinginan, kadap pulang. Nah, lalu sifat orang munafik ini diumpamakan macam orang yang menyalai api, supaya aman dirinya, dapat bepanas, ahlinya nyaman, ada api dulu dah, dan hartanya pun selamat daripada perampok. Kalau mbak api-apian dah, nah rupanya. Falamma adha'at ma haulahu, maka tatkala menerangi api itu tempat yang dikelilingnya, lalu melihatnya, dapat melihat aman dari apa yang ditakutinya, hartanya selamat, dirinya nyaman kalau berpanas sama api. Zahaballahu binurihim, Allah Ta'ala menghilangkan dengan cahaya, cahaya mereka itu, cahaya dengan nur cahaya mereka itu, api itu hilang, kadap. Fatarakahum fi dhulumatin la yubsirun,
dan Allah meninggalkan mereka yang menyelaiti dalam kegelapan. Mereka tidak melihat gelapnya malam, gelapnya awan, dan gelap wajahnya api itu. Lalu kada kau melihat lagi. Fakadzalika haula'il munafiqun aminu 'ala anfusihim wa auladihim wa amwalihim bisababi idhhari kalimatil iman fa idza matu ja'ahumul khaufu wal 'adzab wa hum fil qabri wa ma ba'dah. Macam itu jatuhkan umpamanya orang-orang munafikin dah, yang diumpamakan macam orang menyala api tadi. Mereka itu aman atas dirinya dan anak buahnya dan hartanya dengan sebab menzahirkan kalimat iman, beriman mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi aman, harta aman, diri aman, anak buahnya aman. Kada di apa-apa, kada di perang, kada dibayar, dipukul pajak, kada. Itu kalau rasa nyaman kalau tak macam api tadi. Ini itu napa? Allah Ta'ala menghilangkan cahaya api tadi. Iya nak, apabila mati kena di dunia aja nak aman, apabila mati datang akan mereka itu oleh ketakutan dan ada siksaan Tuhan di dalam kubur dan sesudah kubur kena neraka. Nah ini macam itu orang munafik, macam orang namanya lain api. Umpamanya juga senyaman, rasa senang, tapi mbahnya dimusnahkan Tuhan cahayanya, ini kegelapan. Macam itu tah sifat-sifat orang munafikin, inya membahirkan iman banaja. Nah, tapi kadang menggawi, ya kata. Nah, macam itu. Kita mintu juga tak? Sama. Sama aja, itu munafikin bahari, bukan? Munafikin bahari, munafikin wahini, Pak. Sama aja, kada belain. Limbahnya, asyhadu an la ilaha illallah, rasulullah, punya beriman, tapi menggawi kada, kenapa tak? Pekerjaan yang wajib-wajib kada dikerjakan. Nah, bilang meirit belah. Apa yang kada manggawi? Kenapa? Kena di akhirat. Macam itu datang kata kutan ada kubur yang kita kisahkan urusan sumbahyang segala macam-macam, bukan? Nah, nyertah. Dikira orang beriman, ya. Padahal zahirnya padanya mengucapkan, tapi batinnya kada juga. Apa yang kada manggawi sama sekali? Perintah-perintah Tuhan, suruhan-suruhan Nabi kada. Sama aja orang munafikin baharita. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu tuli dari Tuhan daripada nang benar. Mereka tidak mendengar akan nang benar itu. Pendengaran nang menerima, mendengar-mendengar aja tapi kada mau menerima. Nah ini itu tuli ngarannya. Tuli naon nang benar kada mau menurut. Tahu aja dibujur orang jatah mengarasi. Nah ini umyun bukmun bisu pulang daripada kebaikan. Maka mereka tidak bisa mengatakan perkataan yang sesuai bagi kejatuhannya. Mukmin nang zahir, nampak mestinya ka batin-batin, asih zahir benar aja beriman, batinnya kah? Kada. Nah itu bisu daripada nang baik. Umyun pulang tuli buta daripada jalan petunjuk. Maka mereka tidak melihat akan petunjuk itu penglihatan yang manfaat. Melihat aja jalan-jalan kebaikan, petunjuk-petunjuk Nabi yang menunjukkan keasaan Allah, Rasul Nabi Muhammad, mukjizat macam-macam ditampakkan. Mereka itu buta. Kenapa? Kada melihat, melihat-melihat aja tapi kada mengambil manfaat sama sekali. Fahum la yarjuun, maka mereka tidak kembali daripada kekufurannya dan kesesatannya. Kadang mau tetap mengarasi dalam kekafiran dan dalam kesesatan, kadang mau menurut. Nah ini kenapa? Karena penyakit juga bang. Penyakit kenapa? Nah itu hati penyakitnya. Ini bubuhan munafikin, bubuhan kafir itu garis besarnya penyakitnya dalam hati adalah yang paling besar iri dengki lawan Nabi Muhammad. Itu bukan munafikin juga iri dengki. Abu Jahal dan kawan-kawannya iri dengki. Kada bisa melihat kebenaran Nabi Muhammad. Itu tahu jadi bujur coba mengarasi terus-terusan. Ini bukan munafikin dan bukan Abu Jahal itu. Di mana wadahnya? Oh, kan neraka sembunyian dagarnya. Dagarkan neraka. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوائق حذر الموت. Atau lagi sifat-sifat orang munafikin itu seperti orang yang kena hujan lebat. Ini hujan dari langit yang turun dari langit ditimpa hujan yang lebat dari langit. Mereka itu berada di tengah padang.
dalam hujan yang labat itu pulang beberapa kegelapan. Gelap tabanya berturut-turut hujan itu dan gelap awan serta gelapnya malam. Sifat orang munafik ini. Warokdun dan petir. Ini suara yang didengar dari awan. Wabarkun dan kilat. Mereka menjadikan orang yang kena hujan tadi, yang timpa hujan tadi, ujung jari mereka, telunjuk-telunjuk jari ini, kenapa? Di telinga mereka itu, karena takut daripada suara petir tadi, sebab takutan mati pulang. Takutan lalu mencucuk talingan ini. Nah, ada romor, karena takutan mati, sebab takutan mati. Nah, ini sifat orang munafikin macam itu. Apabila turun Al-Quran yang diumpamakan macam hujan yang labat tadi, nasihat-nasihat kalau macam-macam dan juga wa'idnya, janji siksa pula supaya mereka itu takut kepada Allah, takut dengan neraka. Dalil-dalil yang nyata pula macam kilat yang terang itu dihabarkan oleh Rasulullah. Mereka itu kenapa bacocok talinga kada mendangari. Nah, ini takutan mati. Kenapa? Karena mereka itu menutup telinga mereka itu dari mendengar Al-Qur'an karena takut cenderung kepada beriman. Yang mana beriman itu menempati mati kepada mereka. Maka bahwasanya meninggalkan agama itu mati. Jadi takutan mati, anggapannya dia bacocok talinga. Macam itu apabila datang Al-Qur'an, nasihat-nasihat dari Al-Qur'an, baik wa'idnya janji neraka, janji surga, dalil kebenaran Nabi Muhammad macam kilat yang terang itu, ya dia kada mau menerima, bacocok talinga, kada mendengar. Nah, itu takutan mati ya. Karena anggapannya itu masuk dalam agama, meninggal agama itu bahari itu beriman itu mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi dengan orang-orang kafir ilmunya dan kekuasaannya. Maka mereka tidak terluput sedikit juga pun dalam pengetahuan Allah, dalam ilmu Allah dan dalam kekuasaan. Yakadul barqu yakhthafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar akan penglihatan mereka. Kullama adha'a lahum masyawfi. Tiap kali menerangi kilat itu bagi mereka, mereka berjalan pada cahaya kilat. Wa idza adlama 'alaihim qamu, dan apabila gelap atas mereka itu tetap di dalam kegelapan. Ini pun tamsil juga. Contoh isi Al-Qur'an itu menakutkan hati mereka itu dengan menyambar kilat itu dengan penglihatan mereka. Sama lawan kilat, isi Al-Quran itu aturnya menakutkan bana kabar-kabar neraka, janji-janji neraka itu. Nah, itu macam kilat, kita melihat kilat kan takutan kan. Nah, macam itu Al-Quran datang, menerangkan kepada mereka, hampir-hampir menyambar penglihatan mereka. Tapi mereka itu kada takutan. Takutan aturannya tapi tetap aja. Nah, tapi limbah melihat keuntungan nang disukainya, habar untuk kegembiraannya supaya dapat gharimah dan terpelihara darah dan harta. Sama naon mereka itu ditamsilakan berjalan di kilat itu, nah melihat di kilat nih pina lapang tegarnya berbagi gharimah rasa umpat ya. Nah, dan pula wa idza allama alaihim qamu, ini tamsilkan mereka itu berhenti apabila ada perintah-perintah nang berat, nang mereka tidak suka, macam sembahyang, macam puasa, mereka itu berhenti kada mau menurut. Tapi kalau urusan harta panimah, payahnya pinanya hendak menyumpat perang, tak umpat pada harta. Bukah, mau luahkan bukah, pak ada harta panimah, payahnya pembagian dulu. Nah, ini ubahan orang munafikin, ulama atau alahum masyaufi. Wa idza adlama alaihim qamu, apabila gelap atas mereka, mereka tetap dalam kegelapan itu. Artinya apabila datang perintah-perintah nang berat, nang musyakkat nawaninya, mereka itu bertahan, kada mau, macam sembahyang, macam puasa, macam zakat, kada mau tanya. Nah, itu sifat-sifat orang munafikin. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan jikalau menghendaki Allah,
Saya menghilangkan dengan pendengaran mereka itu dengan sebab petir tadi dan pendengaran mereka. Jikalau menghendaki Allah, saya memusnahkan dan menghilangkan pendengaran mereka itu dan penglihatan mereka itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu, menghilangkan pendengaran tadi, penglihatan tadi, kuasa. Tapi dilihat akannya kada ditempo akan wa yamuddum fi dhuyanihim ya'mahun, biar itu di akhirat kena. Kemudian sambungan ayat tadi, ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, jar Tuhan, dahulu itu khitab kepada ahli Makkah atau kepada orang-orang Yahudi. Ini umumnya pula itu bahari. Jadi manusia berataan, hendaklah kamu menyembah akan Tuhan kamu, masakan akan Tuhan dengan beribadat kepada Allah, jangan ke lain, jangan kepada hal. Hendaklah masakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan akan kamu daripada setitik air mani. Walladzina min qablikum, dan orang yang sebelum kamu, padahal kamu tidak ada sesuatu. La'allakum tattaqun, supaya kamu takut akan Allah, takut kemurkaan Allah, dan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, Tuhan yang menjadikan bagi kamu bumi itu sebagai hamparan, wassama'a bina'an, dan langit sebagai atap, wa anzala minas sama'i ma'an, dan menurunkan Allah dari langit itu akan hujan. Hujan turun dari langit. Riwayat daripada Khalid bin Ma'dan, ia berkata, al-mataru ma'un yakhruju min tahtil arsy fa yanzilu min sama'in ila sama'in hatta yajtami'a fi sama'id dunya fa yajtami'a fi mawdhi'in fataji'u sahabus sawad fatudkhiluhu fatashrabuhu fa yasuquhu Allah haythu sa'a. Hujan itu air yang keluar dari bawah arsy, maka turun hujan itu dari langit ke satu langit sehingga berhimpun di langit dunia. Hujan jadi dari aras turun langit pertama 7-6 sampai ke langit pertama, maka berhimpun hujan itu pada satu tempat. Ada lalu datang awan yang hitam, maka awan itu terus membawa, menghirup awan itu ke hujan itu. Lalu Allah Ta'ala menghalaukan akan hujan itu di tempat yang dikehendaki. Kapan ambil? Nah, jadi itu pendapat kita. Yang lain adalah Nabi Ibrahim pendapat di mana saja? Bajin tak? Hujan gak sehujan tak? Belum. Di laut saja? Nah, itu ada kita nih. Kita Quran. Daripada ini tafsir Khalid bin Ma'dan. Dan juga ada pendapat daripada Mu'tazilah. Ujar Mu'tazilah, inna sahab lau kharatin kal ibil fayanzilu yasabu min abarhim malih limikdarin wa yatarku fi jawi patansibuhur riyah fayahlu summa yusabu hai susha Allah. Pendapat Mu'tazilah, awan itu baginya khurtum, macam lalai, seperti onta. Maka ia turun awan itu lalu menginum, mengisap daripada air laut. Ia pendapat Mu'tazilah, di air laut itu dengan sekadarnya. Sekadarnya mengambil, awan itu mengambil di lautan itu. Kemudian ia mengangkat di udara, lalu tiupnya oleh angin, lalu tawar. Asal banyak masjid. Kemudian lalu dihalaukan, kira-kira akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat Mu'tazilah. Dari pendapat kita tadi, itu kebanyakan dari bawah aras, turun ke langit dan tampak di langit dunia. Lalu diambilnya juga oleh awan. Awan itu nang membawa dihalaukan mestu kemari di mana tempat nang perlu hujan, di hujan ya. Nah, kita besokan tadi hujan, ya, hujan. Ya, nah, cagar perlu pulang tuh kada hujan tuh, ya kan? Ya kan betablik malam ini nah. Nah, DRS Adnani nah cagar membacanya malam ini nah di halaman masjid nih. Nanti diadakan oleh Majelis Ulama Kabupaten Banjar dalam menyambut hari
satu Muharram kah? Nah, abad 100 abad ke-15 ya. Nah, ini malam ini. Jadi kaum muslimin hendaklah melihat kalau orang ngetah datang kita kada pinanduk. Jadi untuk datangan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Maka Allah Taala mengeluarkan dengan sebab hujan itu dari buah-buahan sebagai rezeki bagi kamu. Allah Ta'ala menumbuhkan dengan sebab hujan itu macam buah-buahan makanan untuk kita dan untuk seluruh makhluk. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu jadikan bagi Allah itu syarikat dalam beribadat, sekutu-sekutu dalam beribadat, walha kamu mengetahui. Tahu aja bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menjadikan, bukan dia yang dijadikan. Nah, kemudian kata mufassir lagi, faman ta'ammala hadhihi mawjudat as-sufliyah wal-ulwiyah wakhtilaf ashkaliha wa alwaniha wa tibaiha wa manafiha alina kudrata khaliqiha. Barang siapa memikirkan ini nang mawjud alam semesta ini, baik yang di bawah, baik yang di atas deh, bumi Tuhan kalau nang menghamparkannya macam hamparan kita, langit ulah macam atapnya, kada betihang pula, dan berlain-lain dan sikilnya bentuknya, warnanya dan tabiatnya dan manfaatnya seluruh asya ini, memikirkan bujur-bujur, tahulah dia akan kekuasaan Tuhan dan keadaan keasaannya dan adanya Allah. Ini tentu tahu memikirkan alam nang mewujud ini menunjukkan ada nang mengulah, ada nang menjadikan. Nah, seperti mengata setengah bedawi waktu dia ditanya mad dalil ala wujudir rabb, ujar orang, apakah dalil atas adanya Tuhan yang bedawi itu. Badawi menjawab, ya subhanallah, innal ba'ra la yadullu ala al-ba'ir wa inna athra aqdam la tadullu ala al-masir. Subhanallah, ujar badawi menjawab, bahwasanya tahi onta itu sungguhnya menunjukkan atas ontanya. Kada bisa pang ada tahi onta kalau kada ada ontanya. Dan bahwasanya bekas tapak itu menunjukkan ada nang berjalan. Untuk kalau melihat keracak itu mesti ada nang berjalan, kada bisa ada keracak kalau kada nang berjalan. Nah, lalu pasama udati abrodin wa ardi dati ujajin wa biharin dati amwajin yadullu ala wujudil latiful khabir. Maka langit yang mempunyai bumi yang terhampar, laut mempunyai gelombang, seluruhnya itu menunjukkan atas adanya al-latiful khabir, Tuhan yang mahalus, yang maha mengetahui. Walhasil anna wujudas sani qad syahida bihi kullu mawjud fala yunkiruhu illa man tamasallahu ala basiratihi kad-dahriyah. Hasil pembicaraan bahwasanya adanya yang maulah ini sungguhnya menyaksikan dengan dia seluruh yang mawjud ini, maka tidak bisa mengingkarkan akan dia kecuali orang yang sudah Allah Ta'ala membutakan atas mata hatinya. Macam orang dahri itu kada percaya adanya Allah, bahwa Tuhan yang menjadikan alam semesta ini kada percaya. Inya kaum dahri ini bangsa kaum PKI, kalau ini anti Tuhan, inya ini kada batuhan sama sekali, ini anti apa. Kita pang di mana dapat? Wa amma qawlu sani huwa Allah fa mustafadun minar rusul alaihi wassalam. Adapun keadaan yang maulah ini, maulah kita, maulah langit alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka diambil faedah daripada rasul-rasul alaihi wasallam, rasul nang maha barakah langit ini, Tuhan nang maulah, kada bisa pangada sendirinya. Nah, ini kaum dahri nang anti Tuhan ini nya kada percaya bahwasanya langit ni ulahan Tuhan, kada percaya. Nah, ini tepat kaum dahri. Pernah dikaitkan kaum dahri ini datang kepada Harun al-Rashid, lalu ia berkata, ya amirul mu'minin, qad ittafaqa ulama wa asrika ala anna lil alami sani'an. Ya amirul mu'minin, sungguhnya ittifaq ulama-ulama di zaman engkau ini atas bahwasanya bagi alam itu ada nang maulah. Ya Tuhan nang maulah tadi ujarin. Lalu ujar si dahri ini, paman kana fadilan min haula fa'muru liyahdura.
hahuna hatta abahasa mahu baina yadaka wa usbita annahu laysa lil alam sani. Ujar Dahri, siapa ada yang lebih daripada mereka itu di zaman ikam nih, nang di masa ikam nih, orang-orang ikam nih, siapa yang mempunyai kelebihan tentang ilmu, suruh akan dia supaya hadir ya di sini sehingga aku membahas sertanya di hadapan engkau dan aku menetapkan bahwasanya bagi alam ini tidak ada yang mengulahnya. Ujar Dahri, bah badi mapa Harun Rasid. Nah, kancang-kancang juga Dahri, kom Dahri ini, bukan Dahri ini. Maka lalu Harun Rasid mengutus kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah ini orang yang paling alim, orang yang paling alim di zaman Harun Rasid. Dan dihabarkan sidin bahwasanya si Dahri tadi hendak bahujjah, hendak membawai basu'al jawab. Inya mengatakan bahwasanya alam ini tidak ada yang mengulah ajarannya, ada dengan sendiri. Nah, dia barakan. Jadi hendak basu'al inya dapat mengalahkan kan siapa nang paalitnya. Maka lalu ujar Abu Hanifah, ulun pun pergi sesudah sembahyang zuhur. Aja. Menit aja biarnya Dahri itu mancang-mancang di istana dulu, biar ulun pergi sesudah sembahyang zuhur. Maka tatkala sampai waktu zuhur, Abu Hanifah sidin belum datang. Bahimpun pembesar-pembesar, kayaknya terkumpul ulama-ulama juga pembesar-pembesar dari kerajaan datangan, dan kaum Dahri tadi pun datang juga. Berdulu mas apanya ini cagar membahas. Kemudian Abu Hanifah datang, tapi lawas banar tadudi, lawas banar sudah terkumpul barataan, pina sudah balisah Dahri itu mana artinya kedua ini juga cekinnya bersoal. Lalu datang Abu Hanifah, limbah datang disambut oleh Harun Rasid dan didudukkan Abu Hanifah itu di tengah-tengah majelis. Sudah duduk, lalu kaum orang Dahri tadi berucap, ya Abu Hanifah lima abtau tapi majika, ya Abu Hanifah, kenapa engkau terlambat dalam datang engkau ini? Kenapa jadi lawas banget hanya datang? Tuhuk menunggu sudah. Ujar Abu Hanifah menjawab, qad hasala li amrun ajib fadzalika abtaut. Sungguhnya terjadi bagiku perkara yang sangat ajaib. Nang ajaib terjadi naon aku? Karena itulah aku terlambat datang. Lalu ujar Dahri, apa nang ajaib? Ujar Abu Hanifah, rumahku di belakang pemandian. Wanya mau barang ni masa bajukong, kerana ni masa barangan. Lalu aku keluar dari rumahku dan aku datang ke pantai pemandian itu hendak mau barang. Ya buat ke Harun Rasid, rumah di sembarang. Ada jambatan juga. Harun banyak ni biji bajukong. Nah, hendak mau barang, sekalinya aku melihat kapal nang buruk. Bandak di tabing juga kapal ini bebatak, papan-papannya putus, sudah rongkangan. Maka tatkala jatuh penglihatanku ke kapal itu, lalu kapal itu terus bergerak dan nang rongkang-rongkang tadi terus berhimpun, terus bersambung, dan kapal itu terus berjalan lalu sehat, terus mendatangi naon aku. Kapalnya benar aja. Kapal rongkang tebatak pulang, lalu limbah dihawasi terus kerojot anu kayu-kayunya terus berapat-berapat-berapat, akhirnya sempurna mendatangi pulang naon aku. Ujar sidin kapal itu, lalu aku berbuat dan aku terus menyubarang sampai ke sini. Ya jadi terlambat kalau cari jokong lawas tanya kapal buruk itu ada. Maka lalu ujar Dahri menjawab, ismahu ayyuhal a'yan ma yakulu imamukum fahasami'tum kalaman akdaba min hada kaifa tahsulu safinatul maksurah bila amalin najarin bahwa kitbun mahdun qatbahara bin abdali ulama'ikum. Ujar orang Dahri tadi, kamu dengarlah pembesar-pembesar berataan, pendengar berataan, apa yang dikatakan oleh imam kamu ini, ikutan kamu ini mendengar kalau tadi
adakah kamu mendengar perkataan yang lebih dusta daripada ini? Ini mengerangkut banar artinya. Bagaimana terjadi kapal yang hancur terus bisa bergara? Kada denang manukangi. Maka ya imam kamu itu pendusta semata-mata. Sungguhnya telah nampak kedustaan itu daripada Sa'abdol-abdol ulama kamu. Ini orang yang paling pendusta. Kada bisa pengertian kapal yang buruk itu kalau kada ditukangi dulu anjar, kalau kada di kayu hanya bisa berjalan. Ujarnya si Dahri tadi. Maka lalu Abu Hanifah menjawab, ujar Abu Hanifah, ayyuha kafiru mutlak, idza lam tahsulis safinatu bila sani'in wa najjarin, fakaifa yajuzu an yahsul al-'alam min ghairi sani'in. Ujar Abu Hanifah, hai kafir mutlak, hai kafir tolen, apabila tidak hasil kapal itu dengan tidak ada yang mengolah dan tidak ada tukang kayunya, maka bagaimanakah harus bahwa alam ini didapat daripada kada danang mengolah? Bisa artinya alam ini kalau kada mengolah bisa ada sendirinya? Tentu kada bisa. Waktu itu lalu bingung Dahri tadi. Sedangkan kapal nang bolok tadi sudah ada tak kapalnya, kalau kada nang menukangin kada bisa berjalan, ya kan? Apa pulang artinya alam nang besar ini, alam nang semesta ini kalau kada nang mengolah? Nah, bisa ada. Maka lalu bingung. Terus situ sini Harun al-Rasyid memerintahkan supaya dipotong leher si Dahri ini. Maka lalu sin potong leher Dahri ini. Maka lalu terus dibunuh waktu itu juga. Nah, pada bojong panggal gue. Nah, jadi semunyian alam semesta ini menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan. Kada bisa ada sesuatu kalau kada ada nang menjadikan. Ujar Badawi tadi kan, kada bisa pang ada tahi itu kalau kada ada unta, tahi unta itu timbul ada, kalau kada ada untanya kada bisa ada. Tentu ada nang menjadikan. Ada nang maulah. Jadi alam nang besar ini tentu ada nang menjadikan. Siapa nang menjadikan? Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita pekolehan? Nah itu diambil daripada Rasul-Rasul Tuhan yang mengabarkan bahwasanya alam ini Allah yang menjadikannya. Allahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Nah itu dalil Allah lah yang menciptakan, yang menjadikan langit dan bumi. Nah, jadi oleh karena itu ya Tuhan, hendaklah merasakan dari kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadat jangan ke lain hanya kepada Allah taala. Ya ayuhan nasu budu robbakum. Jadi beribadat nawan Tuhan kamu yang menciptakan kamu dari setitik air mani, yang menjadikan langit dan bumi ini seluruhnya menghujani, memberikan hujan, mengeluarkan hujan, mengeluarkan Allah SWT tumbuh-tumbuhan daripada hujan itu, sebab hujan tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kada berhujanan, tumbuh aja juga. Cuma sebab hujan Tuhan mengeluarkan dari buah-buahan itu sebagai rezeki untuk kamu. Nah, lalu ujar Tuhan apa? Janganlah kamu jadikan Tuhan itu syarikat, sekutu dalam beribadat. Wah, kamu mengetahui bahwasanya Allah lah yang menjadikan, bukan dia yang dijadikan. Ya, sambungan ayat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Ya, sampai di sini bacaan kita, mudah-mudahan sama-sama dapat memahami tafsir yang kita baca pada malam ini. Wa sallallahu alaihi wasallam wa sallam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim wa al-mu'minun. Amin. Ya Allah, kalim bismillahirrahmanirrahim. Bain Rabbana ba'ana wa'alam dana Rabbi alimna alladhi imbawna Rabbi baqihna wa baqihna ala maqrabat illa nabidina wa halkudin sabata karo wa fiqna wa fiqna ma tartari qawlan wa fiilan karoma wa rizukil kulla halalan daima wa khillat kula ma muhma wa khama kulla syarabana asana kulla syuna kul Rabbi rida minka wa yunukni anna Rabbana kulla jirin wa bata dana rasulana wa akhir rasulana wa sadar wa salatullahi da'asha mustafa man aqil a'ana wa yawfa kitab min bihni nashi shidwa ala karami sallallahu sallam wa rallam man illa man aqil a'ana man isayru fi rida wa la adwallina وليانسوا ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وأصدق أسماء الله ونمرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم والمسلم الحمد لله يا الله.